Hai guys, selamat pagi. Saya sudah packing barang mau balik kampung. Happy. Sekian satu bulan sudah tidak balik kampung. Ni mau balik kampung sudah. Ini anak saya. Dua orang ni anak saya. Suami saya menggunakan satu lagi kereta, saya menggunakan satu kereta sebab banyak barang. Tengok barang belakang tu guys. Okey. Kita balik kampung. Happy. Kalau JN jarang keluar nanti, tandanya JN, tandanya kampung tak ada line lah guys. Okey, kita jumpa dekat kampung sana nanti. Stay tune. Nah guys, saya sudah sampai di pintu gate. Ini gate utama kalau mahu masuk ke kampung saya. Suami tulis nama dahulu baru boleh jalan masuk. Okay guys, kita jalan. Kita jalan tidak berapa bagus jalan guys sebab hari hujan. Macam inilah keadaan jalan pergi kampung saya. Okay guys, stay tune. Masih jauh guys. Nah, ini lori mau limpas sudah. Sebab tu saya stop. Aduh, goyang. Ada lori jalan tapi jarang-jarang disebabkan hujan. Kalau dia limpas, kita stop. Jangan melawan dia, dia punya jalan ni. Saya slowly saja. Sambil tunggu suami saya. Saya jauh guys. Tuh bawah tu. Okay guys, nanti sampai dekat rumah kita sambung lagi ya. Stay tune. Akhirnya kita sampai di kilang yang berdekatan dengan rumah JN. Ini gimana ini lori ya? Turun bawah ke? JN masih hujung. Itu ikut motosikal tu. Turun pergi sungai. Rumah JN berdekatan dengan sungai guys. Jalan rusak sudah. Ini lori ambil batu saya rasa. Dipersilakan. Bunyi berat sudah. Tengok tu. Saya biarkan encik suami dulu jalan. Saya tunggu. Kita pergi ke bawah sana. Okay guys. Tengok banyak lori tidak jalan disebabkan hujan. Itu sungai itu. Itu apa itu? Tongkang. Tongkang itu. Rumah JN berdekatan dengan sungai, guys. Masuk jalan kecil. Di sini senang, JI banyak aktiviti yang JI dapat buat di sini. Tidak macam tinggal di bandar. Inilah kebun-kebun kecil-kecil. Stop sana. Kenapa Encik Somi stop sana? Jambatan sudah. Di sini lain kali kita bermain sungai di sini ya. Ya. Mandi. Nah guys, kita sudah sampai. Saya sudah sampai di kampung saya. Tengok muka bersihkan rumah.
sudah kita bersihkan. Mesin belum buka lagi. Nanti kita buka. Ya guys. Kita tinjau-tinjau keadaan bilik dulu. Okay guys, jom kita ronda-ronda.
guys, kalau mau tahu apa yang saya akan buat time cuti budak sekolah ni, jangan lupa ya follow channel saya. Ah, bunyi enjin api sudah. Ah, follow channel semua channel saya ya guys. Mau tahu apa lagi aktiviti yang saya akan buat di sini? Ah, di kampung sini banyak aktiviti yang boleh kita buat. Ah, okay guys, jangan lupa ya. Like, comment, share and subscribe channel saya, Julia Nyambal. Bye.